lupa diklik tombol subscribe dan ikon lonceng. Assalamualaikum. Nah, di video kali ini saya memegang sebuah dinamo bekas DVD. Nantinya saya akan ubah menjadi senter tanpa listrik, tanpa PLN, dan tanpa baterai, dengan bahan yaitu dinamo bekas DVD. Saya potong bagian yang sini, tadinya kotak, dan lampu LED SMD ini bekas copotan dari lampu LED, ada Elco 1000 mikro, ada dioda 0,5 ampere, dan baut tak lupa kayu. Sekarang saya akan rangkai. Ini kayu sudah saya potong dan saya lubangi untuk menaruh dinamo ini biar bisa kencang merapat. Ini cocok untuk ditambak atau di tempat yang jauh dari PLN karena tak usah mengecas, lampu bisa nyala seperti ini. Elco kita lem pakai lem lilin, kita taruh di sini. Untuk lampu LED-nya juga kita lem, kita tempel, taruh di depan seperti ini. Lanjut, kemudian kita memasang dioda 0,5 ampere, kita pasang di Elco, yang plus. Dari dinamo ada kabel merah dan hitam, yang merah berada di dioda, nah yang hitam langsung di Elco aja, di Elco yang min. Seperti ini biar tegangan yang keluar dari sini menuju dioda nantinya tidak kembali lagi ke dinamo dan disimpan sementara di Elco. Lanjut, ini kabel untuk lampu LED yang merah. Kabel yang merah ini yang plus atau yang positif, di Elco yang positif juga. Dan kabel yang hitam negatif di Elco yang negatif juga. Begini penampakannya, tanpa cas, tanpa PLN ini bisa menyala jika ini diputar. Untuk pemutarnya ada baut, ada mur. Kencangi biar kencang. Nah, ini penampakannya. Kita tinggal putar gini, lampu sudah nyala.
Cahaya ruangan saya akan redupi biar kelihatan. Sudah saya redupi untuk ruangannya dan kita nyalakan. Nih, saya putar pelan bisa terang. Dan lampu masih bisa nyala sebentar karena ada elko dan ada dioda. Ini bisa untuk yang darurat-darurat di tempat tambak yang enggak ada PLN-nya, yang enggak ada jaringan PLN. Kita bisa pakai ini. Bisa terang. Nah, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan video yang selanjutnya biar tidak ketinggalan. Wassalamualaikum. Salam elektrik.